كفاني بك فخرا أن تكون لي ربا وكفاني بك عزا أن أكون لك عبدا. Cukup bagiku sebagai suatu kebanggaan pada saat kau menjadi sang penciptaku. Wa kafani izzan, dan cukup bagiku sebagai suatu kemuliaan pada saat aku menjadi hambamu. Kita kalau pada waktu tabir kepada seseorang, akan jadi suatu kebanggaan kita kalau pada waktu dengan orang yang kita ikuti itu melebihi daripada kita daripada berbagai aspek. Bangga tak kira-kira kalau pada waktu dengan kita mempunyai seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil, pemimpin yang bagus, pemimpin yang mulia, pemimpin yang hebat, yang sehingga dengan kita merasa bangga pada waktu kita mempunyai seorang sultan, seorang raja yang bertindak secara bijak, adil dengan keramah tamahannya, bijak dengan kasih sayangnya. Ini baru dengan makhluk yang kecil saja dengan kita sudah merasa bangga. Bagaimana kalau pada itu dengan kita punya sang pencipta Allah Jalla Jalalu. Jadi dengan yang kita sebutkan tadi itu saja, kita sudah merasa bangga betul. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kita tidak lebih daripada sekedar ekor, kita tidak lebih daripada sudah sebagai seorang pengikut, yang dengan kita atba, kita bukan raja, kita bukan sultan, kita tidak memiliki sembarang jawatan, yang pun kita orang yang paling kecil di negara ini, mungkin tidak lebih daripada tukang sampah, mungkin tidak lebih daripada tukang rumput, tidak lebih daripada seorang pembantu pada tukang ditanya, hang daripada mana? Kita katakan daripada, oh presidennya itu, ah iya itu presiden kami, oh Masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa. Presiden kamu itu jadi kebanggaan umat, Masya Allah, tabarakallah. Dengan kita yang kedir dari itu sudah merasa bangga, itu baru kita berintisab kepada seorang pemimpin yang adil dan bijak, itu sudah jadi satu kebanggaan. Bagaimana kita tidak bangga dengan Allah sebagai sang pencipta kita?